Welcome to Breakout! And this is your Breakout February playlist. I like that. I look cool. Okay. Oh, that's nice. Karena kita nih mau ngebahas di sini, it's a good episode. Karena kita mau ngebahas update-update dan February playlist buat kalian semua. Sheila, what's first? Jadi kita juga bakalan bacain request dari kalian. Dan request pertama datang dari Lesi. Ada dari Dinda. Dia request baik banget. Ada My dari Koi Tivan. Real Friends dari Camila Cabello. Supernova by Ansel Elgort. No More by Pretty Much Who I Love. Ini aja Choice Sivan aja, dia baru ngeluarin single terbaru guys, judulnya The Good Side, tanggal 18 Januari lalu, dan lagu ini tuh beda sama single sebelumnya guys, karena di dalam lagu ini dia tuh menyajikan ballad, jadi ada ballad-ballad, jadi lebih ringan. Biasanya Choice Sivan tuh lebih ke, you know, upbeat. Iya sih, tapi kayaknya gue mau dengerin yang main. Sure, let's do that, okay? Check it out. You know what? Dua Lipa ini juga keren banget. Dia dapat 5 nominasi di Brit Awards guys nanti. British Artist of the Year, British Breakthrough Act, Mastercard British Album of the Year, British Single, British Female Solo Artist. Tapi emang lagunya dia ya, it's everywhere. Alright, dan ini kita mau kasih fun fact tentang Dua Lipa. Yang pertama, Dua Lipa sama kayak gue, suka makan sushi. Yang kedua, dia waktu sekolah dasar suka main selo. Ternyata, cuma jadi kayak dia males gitu kalau badannya kecil bawa selo gede-gede ya gak sih? Yoi. Yang ketiga, Dua Lipa ini udah mandiri semenjak dia umur 15 tahun. Makanya guys, jangan manja yang udah tua. Yang keempat, Dua Lipa ini pernah manjat naik ke stage waktu konser Katy Perry. Iya, actually itu waktu konsernya dia yang California Dreams. Oh wow, itu tahun 2011 nggak sih? Itu udah lama banget. Tapi ngefansnya, dia kan masih kecil banget deh. 2011. Dan yang berikutnya adalah bye bye, we're done. Sampai ketemu lagi besok, bye guys.